Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Warsito Misteri. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat subscriber Warsito Misteri dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan sebuah lokasi di mana di sini tuh banyak terjadi penampakan-penampakan. Wih. Dari mana, Mas? Wih. Sini. Mampir dulu. Kayaknya orang sini, Mas. Ya? Sini dulu, Mas. Nih. Di kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan bahwa di sini tuh sering terjadi penampakan kalau malam ya. Kita nggak tahu. Coba ini saya ingin bertanya-tanya kepada Masnya ini. Gimana, Mas? Saya minta informasi sedikit, Mas. Kebetulan kan Masnya ini asli orang sini. Jadi tahu situasi dan kondisi sekitaran daerah sini. Bisa dijelaskan sedikit, Mas? Maaf nih yang mengganggu sebentar ya, mau pulang ya kayaknya. Pulang kerja ya? Oh, jalan-jalan urus sebentar, Mas. Minta waktunya sedikit ya, Mas ya. Bisa dijelaskan, Mas? Saya dengar-dengar mitos dari masyarakat setempat daerah sini. Di tikungan yang sebelah sini nih, Mas. Nah, khususnya ya maaf yang di depan ini ya. Ini sering terjadi penampakan-penampakan yang sering terjadi di masyarakat. Apakah benar, Mas, itu, Mas? Ini ya, Mas ya. Dulu itu saya pernah mengalami sendiri. Kejadiannya itu waktu habis maghrib, saya pulang antar motor sama teman saya duluan. Klakson mati, lampu mati di sini karena mungkin saya awalnya nggak percaya, tapi itu terjadi sendiri dengan saya. Dulu pernah melihat pocong. Agak ngeri juga ya, Mas. Tapi asli itu ya, Mas. Bukan maksudnya bukan cerita kok yang dibikin-bikin itu, bukan. Asli, real. Saya sendiri yang mengalami. Saya melihat itu Ini saya tunjukkan ini. Asli merinding nih, Mas. Asli merinding nih. Enggak. Ini cerita dari narasumber. Saya kenalnya Mas ini soalnya sering lewat di daerah saya sih. Makanya saya tahu nih Masnya orang asli sini nih. Sini macam dipukul seperti batu, Mas. Macam dipukul kayak batu antam sini. Itu macam merasa kayak pingsan. Dan motor itu mati, lampu mati, semua mati karena awalnya mungkin saya tidak klakson. Oh, begitu, Mas. Jadi untuk himbauan saja kalau mau klakson, remaja kita masuk ke dunia mereka itu harus mengusahakan. Ya, betul itu, Mas. Assalamualaikum, mata klakson dua kali titik. Itu buat semuanya saja. Terus yang di sana, Mas. Coba yang mana, Mas? Yang di jalan sana. Coba ditunjukin, Mas, belah mana, Mas? Dulu pas di tengah-tengahnya jalan sebelum tikungan itu dulu pernah ada kecelakaan gitu. Ada nenek mau ke pasar, dia jatuh dari motor di sana, kepala terbentur jalan ini. Ya, mohon maaf tidak bisa tidak diselamatkan ya, Mas ya. Jadi ya termasuknya ya, daerah sini itu ya. Ini termasuk angker juga, Mas. Orang yang di luar sana kalau lewat jalan sini ini menuju desa Watu Keplok. Ya, kalau habis itu desa Duwet ke sini mau ke Keplok, tolonglah kalau lewat sini itu klakson. Jadi kita itu saling menghargai, Mas ya. Kita juga mereka punya alam, kita punya alam, harus saling menghargai lah. Kalau yang di depan bisa ditunjukkan, Mas. Coba kita sambil jalan bisa ditunjukkan titik-titik mana saja yang bisa dijadikan acuan atau biar orang-orang yang lewat sini itu bisa biar waspada, Mas. Itu, Mas. Di sebelah sana itu dekat. Yang pas di motor itu sebelah kirinya itu saya yang dulu pernah lihat pocong. Ayo kita sekedar informasi buat masyarakat yang lewat sini, khususnya yang ibaratnya di sini termasuk area pemancingan, Mas ya? Iya, termasuk pemancingan Desa Watu Keplok. Desa Watu Keplok ini sering mati juga. Jadi konten-konten ala kadarnya. Oh ya. Itu termasuk di sana. Ya, maaf ya, Mas ya. Di sana itu mohon maaf saya tidak tunjuk di sana itu ya. Jadi gini, Mas ya, ngobrol-ngobrol sedikit
Nah nih, maaf ya teman-teman, ini kayak zoom agak, kita agak mendekat sedikit. Biar ini soalnya langsung dari masnya ya yang menunjukkan, bukan saya ya. Saya hanya sekedar mengetahui seputar seperti cerita dari masyarakat. Ini kalau ini kan langsung dari narasumber yang terpercaya. Saya yakin Mas ini mengalami sendiri, jadi tidak mungkin bohong. Itu tiang listrik. Ya, dia berdiri di sini. Begini, Mas. Posisinya begini. Saya dari atas sana. Itu langsung kayak hilang. Klak. Kayak ada cahaya langsung lari ke sana. Itu nih posisinya di sini. Itulah mungkin ya, tapi saya pas langsung motor itu mati, lampu mati, semua mati. Sampai di sana itu saya dorong motor. Pas yang di tanjakan sana ya Mas ya? Nah, saya pas di tanjakan sana saya dorong motor, saya baca-baca apa ya sebisa saya lah. Motor langsung nyala lagi. Pas saya turun dari sini itu ada dua cahaya merah besar. Besar dengan tangan saya yang dua bawah situ ya, harus hati-hatilah lewat sini. Ini bisa ditunjukkan sebelah sini itu enggak, bukan daratan yang rata ya Mas ya, seperti apa ya? Kalau Jawanya itu grumbul ya Mas ya, grumbul seperti ini lokasinya ya teman-teman. Jadi intinya kalau di sini itu narasumber dari masnya sendiri harap berhati-hati kalau melintas di area sini buat masyarakat ataupun yang sekedar ingin mancing di daerah sini ya. Oh ya teman-teman, kita juga, saya juga punya kenalan daerah Watu Kepluk, Gentongan Iwak. Gentongan Iwak kalau boleh tahu siapa ya Mas ya? Gentongan Iwak saya Mas. Wah, saya Mas. Masnya sendiri? Iya. Well, enggak tahu saya. Kenal saya Gentongan. Oh ya, bisa dijelaskan sedikit Mas, gimana dulu ceritanya itu gimana Mas? Dulu itu saya cuma terobsesi sama orang-orang mancing itu. Ya, kalau ada penontonnya siapa tahu saya bisa. Oh ya, teman-teman. Untuk prosesnya ya saya alhamdulillah tidak terlalu lama, cuma 6 bulan sudah bisa dimonetisasi. Ya silakan di bantu tonton channel Gentongan Iwak. Enggak taunya teman seperjuangan nih, perjuangan dolar ini. Oh ya teman-teman, saya salah paham nih berarti. Berarti saya nge-vlog tadi nih, wah Masnya pantesan senyum-senyum nih. Tapi kan beda jalur ya Mas ya. Saya jalur sejarah dan misteri nih. Kebetulan Masnya nih channel mancing. Jadi mancing hobi Mas. Hobi, oh ya kalau udah hobi. Kan hobi juga siapa tahu bisa menghasilkan pundi-pundi dolar Mas ya. Ya, terima kasih ya. Salam-salam buat teman-teman Mas, bisa disampaikan? Salam-salam buat teman-teman yang sudah like, komen dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum like, komen dan subscribe, bantu lor Warsito misterinya. Oh ya, sama Gentongan Iwaknya ya, teman-teman. Biar cepat menghasilkan itu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.